Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat baroncong atau buroncong, kue tradisional khas Bugis. Untuk bahannya sangat mudah, hanya 3 bahan, tepung terigu 2 gelas, kemudian kelapa muda parut 1 gelas, gula pasir 1 gelas atau sesuai selera. Selanjutnya ini diaduk dan tambahkan sedikit demi sedikit air. Untuk adonannya agak sedikit encer. Untuk cetakannya seperti ini. Jadi ini boleh dimasak menggunakan kompor, tapi menggunakan tungku seperti ini rasanya lebih enak. Cetakannya diisi sampai benar-benar full.